Oke cuy, jadi hari ini tuh gue bakalan ngadain giveaway, tapi harus tembus 90.000 cuy. Jadi persyaratannya itu gampang banget. Yang pertama kalian subscribe channel ini, yang kedua kalian follow Instagram gue, linknya ada di deskripsi cuy ya, cuman itu doang. So kalian share aja ke teman-teman kalian sampai tembus 90.000 cuy. Membership mingguan 2 dan 1000 diamond cuy, mantap. Yeah, shit, I think I changed. Things don't feel the same. I don't wanna play no games. Since I got this fame, it's been so hard to love again. Girl, your love's in vain. Now you feel ashamed. Girl, you told me no because I was in pain. These hoes I can't play. Nobody fed my pain. I don't wanna switch my lanes because they think I'm out of pain. Things don't feel the same. I don't wanna play no games. Since I got this pain, it's been so hard to love again. Don't ever trust nobody, don't trust your friends. Tell me why they sending fakes, I don't wanna take your place. Stumble on me, I know you're gonna ask me where I've been. Girl, I've been trying to love you back, but I don't have time, I don't ever sex. Hoes on the road, I don't ever rest. She's staring at me, feels like she's upset. I don't ever look back, I don't ever care. Make my money, I wanna invest. Be so, so proud, and I never had sex. Yes and now, even if I don't, I would never confess. She, I changed, she don't feel the same. I don't wanna play no games. Guys, ini dia sensitivitas sama HUD yang gua pakai ya gitu kan. Langsung aja kita ke sensitivitas sama HUD-nya ya, kita ke pengaturan. Nah, di sini tuh kita ke pengaturan dasar dulu ya, di mana-mana kita ke pengaturan dasar dulu ya. Anjas, anjas meren. Anjing gak jelas sih. Sekarang beren 3 kilo sudah ngejelas, sudah otaknya sudah dicuci cow anjing. So di sini pengaturan dasarnya itu gua pakainya ultra cerah high ya. Kalian bisa ikutin. Tapi bagi kalian yang RAM-nya 2GB ataupun 1GB, kalian bisa standar aja. Karena standar juga bagus itu kan. Tapi menurut gua kalau standar, kalau di HP gua ya kayak patah-patah gitu kan. Jadi gua itu harus pakai ultra sama FPS tingginya. Tapi bagi kalian yang mau coba FPS tinggi, langsung aja kalian coba cuy. Karena itu tuh smooth, emang bener-bener 60 FPS itu kan. Kayak gimana, kayak enak lah pokoknya, mah kalian coba aja cuy ya. Tapi bagi kalian yang gak kuat, langsung aja kalian standar ataupun smooth aja cuy. Gua saranin standar atau smooth cuy ya, kalau HP kalian yang gak kuat. Terus di sini minimapnya, lihat arahnya, kalian ikutin aja cuy ya. Yang di sini. Terus langsung aja kita ke sensitivitasnya. Nah, di sini sensitivitasnya gua sering ikutin di aplikasi auto headshot gua cuy ya. Di sini sensitivitasnya, lihat sekelilingnya, gua 100. Terus red dot sync-nya 100. Karena kenapa kalau 100 semua? Karena kalau satu semua itu gimana ya? Apa tuh namanya? Jadi licin-licin, nyos-nyos gimana gitu kan? Anjing, bayangkan nih, enak banget cuy ya. Kalau 100% itu enak banget cuy. Nah, di sini scope kali 2 juga gua 100, scope kali 4 di sini gua juga 100. Karena kalau misalnya 65 ataupun 50 ataupun di bawah 100, kagak enak banget cuy, susah ditarik ke atasnya cuy. Gua sendiri ya, ini gua sendiri cuy, tapi enggak tahu ya HP-HP kalian bisa atau enak atau kagak, kalian coba aja sendiri cuy. Di sini sensitivitas gua segini cuy ya, kalian screenshot aja. Terus langsung aja kita ke kontrol. Di kontrol di sini presisi bidiknya gua di sini udah power ya cuy. Biasanya kalau ada yang ngendok ataupun ada yang diam di atas rumah beton ataupun di rumah tingkat ya, rumah sultan di peak, nah gua sering pakai kontrol penuh. Kenapa sering pakai kontrol penuh? Karena misalnya nih kalau pakai SPD ataupun pakai senjata lain lah. Jadi kalau kontrol penuh itu anjing, jangan diimpit-impit cuy. Kalau kontrol penuh itu misalnya ada yang ngendok ataupun ada yang jongkok gitu kan. Nah, di situ tuh gua suka nge-scope, tapi kan kalau kontrol penuh kan enggak langsung scope. Nah, di situ gua sering ngarahin langsung ke kepala cuy biar enak cuy. Jadi enggak auto aim gitu kan kalau kontrol penuh cuy. Tapi kalau lagi perang-perang biasa gua di sini pakai depau cuy. Pakai depau, woi, depau.
Nah di sini kok tombol tembak di kirinya hanya scope aja cuy ya. Terus di sini quick weaponnya gua opin, quick reload gua op, quick AWM sniping gua yang kanan, kontrol kendaraan dua tangan, meluncur otomatis on, in game tips default, damage incubator klasik, auto ubah senjata op, efek visual hitam, hit marker klasik ya, begitu aja cuy ya. Kalian screenshot aja cuy. Terus kalau kesini langsung aja ke auto pick up-nya. Di sini auto pick up-nya begini doang sih cuy ya. Kalian bisa ikutin aja. Suaranya begini dan enggak penting lagi nih cuy. Nah, langsungnya kita ke custom HUD-nya cuy. Nah, di sini yang bentar. Nah, di sini gua sering pakai yang ini cuy karena gua belum tahu juga nih, baru tahu, baru ngeh juga custom HUD-nya begini. Jadi di sini gua yang preset 2 belum dipakai ya cuy. Di sini sering pakai preset 1 doang. Nah, jadi di sini ada yang baru ya cuy ini. Ini yang ada yang baru nih. Bentar, kita atur dulu cuy. Nah, kita atur dulu. Oke, mantap. Bentar. Oke, mantap. Nah, di sini tuh kalian bisa ikutin custom HUD gua cuy. Tapi bagi kalian yang enggak suka custom HUD gua ataupun enggak enak itu kan, kalian pakai custom HUD kalian aja sendiri biar lebih enak, biar lebih gampang headset lah. Jadi istilahnya kalian jangan ganti-ganti custom HUD gitu kan cuy. Jadi kalau kalian ganti-ganti custom HUD nanti nggak nyaman ke kaliannya sendiri juga gitu kan. Jadi misalnya kalau nembak begini jadi gagal sering ketembak ataupun aimnya kemana-mana gitu kan. Kalian ikutin aja pirasatnya kalian sendiri woi. Di sini gua pakai yang menu tembakannya di sini pakai 100%. Terus di sini selincernya di sini ataupun skillnya di sini gua pakai ukurannya 70%. Di sini 40% dualnya. Ininya bidiknya di sini ukurannya 69%. Dan di sini tombol tembak kirinya gua satuin sama tombol yang di kanan gitu kan, yang di bawah itu 72% tuh. Ini kecil banget ya 72% anjir. Nah, di sini tombol scope-nya itu 61%, tombol loncat 73%, tombol jongkok 100% dan tombol tiarap itu 64% cuy. Di sini tombol larinya gua 100%. Kenapa 100%? Karena sering kagak kepencet sama gua gitu kan cuy. Jadi biar lebih gede, biar gampang juga kepencetnya gitu cuy. Ya, mantap. Nah, di sini gua pakai tombol ininya besar banget ya 52%, tapi kecil juga bisa ya. Kecil juga bisa biar kenapa gua gede karena biar lebih enak juga kalau mencet apa-apanya gitu kan cuy. Terus di sini tasnya gua 55% sama medkitnya 56% cuy. Nah, di sininya gua yang darah-darah itu cuma 33% karena kalau besar-besar amat ngehalangin sih ya. Nah, di sininya gua di sini seperti biasa belum diubah-ubah. Terus nah ini dia custom glow-nya itu 100% cuy. Kenapa gua 100%? Karena biar lebih gampang mencet glow-nya cuy ya. Ini menurut gua cuy. Jadi misalnya kagak, kalau kecil itu kagak sering kepencet ya, malah ke skateboard ataupun lari. Jadi kalau kecil itu kagak enak mencetnya cuy. Jadi gua di sini saranin 100% biar lebih enak mencetnya cuy. Ya cuman gitu-gitu doang sih cuy ya. Di sini custom HUD-nya bagi kalian yang mau ngikutin ya ikutin aja. Terus bagi kalian yang mau pakai custom HUD sendiri ya custom HUD sendiri aja cuy. Terus kalau kalian sudah ngikutin kalian aja save, terus di sini beres ya, cuman gitu doang. So mungkin langsung aja kita ke cara download config-nya cuy. Let's go dah. Hayu cuy. Nah, kalau ngedownloadnya itu gampang banget cuy. Langsung aja kalian pencet misalnya di sini sama aplikasi sih anjing. Nama config-nya kalian langsung aja masuk nih Mediafire di sini tanpa paspor ya cuy. Kapan lagi itu kan download tanpa paspor, enak banget anjing ya. Nah, di sini kalian pencet aja FF Indo Pemersatu Bangsa anjing. Yang di sini config-nya config dulu ya. Ini gua contohin aja cara downloadnya gitu kan. Cuma saya kalian pencet, gampang banget cuy. Langsung aja kalian pencet, terus kalian pencet download, unduh ataupun download terserah kalian. Nah, kalau udah begini tungguin. Langsung aja kalian ke tempat downloadan kalian. Di sini tempat downloadan gua tadi yang namanya apa ya? Config auto headshot. Cari-cari aja cuy ya. Config auto headshot. Nah, ini dia lah misalnya ini. Terus kalian lihat, terus kalian pencet ininya, terus kalian salin, terus kalian ke memori perangkat, terus kalian ke Android, terus kalian ke data cuy. Nah, di sini kalian pencet yang pojok hijau kanan ini di bawah cuy, pencet. Nah, kalau udah begini ke pasang cuy. Mantap banget ya cuy.
So, mungkin videonya segini dulu aja. Terima kasih banyak kalian nonton. Jangan lupa untuk pencet klik tombol subscribe dan jangan lupa share juga ke teman-teman kalian. So, terima kasih banyak kalian nonton. See you guys. Bye-bye.